Oke, kali ini kita akan unboxing sebuah pengaman motor, yaitu caplok. Ini beli online di Tokopedia. Ini asalnya dari Jakarta, dikirim lewat paket. Oke, ini penampakannya, kita unboxing. Lebih dari 1000, ini kan keterangannya 10.000 bikes, berarti ini tidak akan bisa dicopot, alias kalau tidak punya kuncinya nggak bisa dicopot guys, kecuali di hancurin. Oke, begini penampakannya guys. Ini kita lihat, ini biasanya dipakai di setang kopling atau di setelan rem atau di rem lah. Ini caranya gampang, cuma di itu kan tuas pedal gas sama tuas rem itu dimasukin gini kan otomatis. Ini kan tuas remnya di sini, tuas pedal gasnya di sini, jadi udah tinggal di ini kunci dan udah otomatis nanti itunya apa, maling tuh nggak bakal bisa maling sepeda motor kita ya. Ini penampakannya. Dan satu lagi, saya juga akan mengunboxing sebuah apa ini namanya ya, pengunci lah. Ini shutter lock, ini untuk di disc brake cakram itu dipasangin ini. Ini kuat kokoh, mereknya juga Honda, ini asli dari Honda ini emang ya, pengaman lah, pengaman untuk agar tidak. Tapi ini ada goresan, ini kayaknya dari apa-apa, ini bisa dibersihin. Ini cuma lem, mungkin dari pabriknya sana. Ini juga ada online sama, dan kualitas juga sama. Ini cara makainya juga gampang banget, ini ditaruh di disc brake kan, ini langsung dimasukin. Ini kan disc brake nya cakram, ini dikenal langsung dikunci. Oke, maling nggak bakal bisa tuh majuin mundurin motor kita ya, nanti dilepasnya gini. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat agar dapat melindungi motor kita. Sekian.